kebanyakan orang Melayu malas. Dia bukan keturunan Kamboja betul macam saya. Saya keturunan Kamboja betul. Sekarang rosak nama negara saya Kamboja yang tak tahu apa ni. I memang orang Kamboja. I dilahirkan di Kamboja tapi I dibesarkan di Malaysia. So ada apa-apa kalau orang Kamboja memang pandai menyaga kan? Betul tak? Dan orang Kamboja memang rajin. Nak dibandingkan orang Melayu malas. Sebelum ini telah mengenai seorang wanita yang mengeluarkan kenyataan seakan menghina orang Melayu. Kononnya orang Melayu malas jika nak dibandingkan dengan orang Kamboja. Wanita tersebut dikenali sebagai Makcik Kamboja kerana mengaku berasal daripada Kamboja dan telah dibesarkan di Malaysia. Selepas menghina orang Melayu, kini seorang lagi wanita tampil mendedahkan rahsia mengenai asal-usul sebenar Makcik Kamboja. Minta maaf semua rakyat Malaysia, satu Malaysia. Saya Mastika Abdullah, tak ada apa cakap banyak. Saya nak teringin nak bagi tahu Kak Maria tu. Dia bukan Kamboja asal. Keturunan dia bukan Kamboja asal. Keturunan dia Cam, Vietnam, Hanoi. Masa perang Vietnam, masa perang Pol Pot, yang Vietnam masuk tu kan, keturunan dia tak ada tanah duduk. Itulah dia masuk Kamboja, tumpang Kamboja. Tapi perang Pol Pot, dia lari sini sana, dia sampai Malaysia. Dia bukan keturunan Kamboja betul macam saya. Saya keturunan Kamboja betul. Dia tu bukan. Dia tu Vietnam, Cam Hanoi. Memang keturunan dia tak ada tanah nak duduk, tak ada negara. Asyik-asyik dia tumpang negara orang, dia buat hal. Sekarang rosak nama negara saya, Kamboja yang tak tahu apa ni. Sebab mulut dia kurang sopan tu lah. Jadi keturunan saya yang ori betul ni, dia jadi susah nak cari makan. Pergi sini orang kata Kamboja, pergi sana Kamboja. Saya pun segan juga, malu juga ada keturunan macam tu. Tapi saya minta maaf, jangan salah faham. Akak Mariam tu bukan Kamboja asal. Dia Cam Hanoi, Vietnam punya. Tapi dia cakap macam tu, dia cakap dia lahir dekat Kamboja, dia besarkan kat Malaysia. Itu dia cakap. Tapi keturunan dia tak ada tanah, tak ada kelok, tak ada negara pun. Memang keturunan dia tumpang negara orang je. Asyik-asyik tumpang negara orang je. Itulah dia rapat kaya sikit, dia lupa diri.